Meluapnya Sungai Seruyan menyebabkan sebagian ruas jalan Sudirman kilometer 122 Desa Asam Baru Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan tergenang banjir. Ketinggian air yang menggenangi ruas jalan provinsi tersebut mencapai 20 cm. Akibatnya kendaraan roda 2 tak dapat melintas karena derasnya arus yang dapat menghanyutkan pengendara tersebut. Sejumlah aparat keamanan dan relawan dari warga sekitar pun dikerahkan untuk mengawal arus kendaraan agar tertib, tidak saling berebut untuk saling mendahului pengguna jalan lain, mengingat arus yang mengalir cukup deras sehingga menyebabkan pengguna jalan lain mendapatkan resiko yang cukup bahaya.